sekarang gue ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di PLBN Ntikong. Kali ini gue akan nge-share gimana caranya kalau misalnya kita bawa kendaraan dari Indonesia ke Malaysia, lebih tepatnya itu dari Kalimantan Barat ke Sarawak. Jadi pertama itu, begitu kita sampai di PLBN Ntikong, kita parkir mobil. Terus kita ke bagian bea cukai untuk minta satu form ini. Nah, form ini gratis. Jadi pertama kita ambil form ini, lalu diisi keterangannya. Ada macam-macam di sini, mulai dari nama pemandu atau siapa yang bawa mobilnya, kemudian ada nomor paspor sama data-data yang sesuai sama STNK. Terus setelah dari bea cukai, kita bawa dokumen ini ke kepolisian yang ada di sini. Letaknya nggak jauh kok, masih di dalam satu gedung yang ada di PLBN. Dari situ, di polisi kita dicek untuk SIM, STNK, sama paspor. Lalu setelah dapat cap dari kepolisian, ini cap yang pertama. Cap yang pertama dari kepolisian, terus kita pergi untuk bayar asuransi sebesar Rp42.000 dari Jasara Harja. Dan yang terakhir itu nanti kita harus ke Dinas Perhubungan untuk nantinya kita akan dapat stiker yang harus ditempel di kaca mobil bagian depan. Lalu setelah sudah dapat stempel dari polisi, dari Dishub, sama juga dari bayar asuransi, kita balik lagi ke bea cukai untuk di stempel juga. Setelah ini lengkap, dokumennya diisi sama di stempel, baru ya kita nyebrang di loket imigrasi untuk cap paspor. Nah, dari sini kita akan masuk ke imigrasi Malaysia, di mana nanti gue akan jelasin prosesnya bagaimana setelah gue lewat dari Ntikong ke imigrasi Malaysia, yaitu di daerah Tebedu namanya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu gimana caranya setelah dari Ntikong kita masuk ke imigrasi Malaysia. Jadi pertama adalah kita bayar asuransi ke Malaysia Motor Insurance. Karena gue masuk itu durasinya mungkin sekitar 1 minggu, jadi bayar asuransinya itu sekitar Rp63. Nah, syarat-syaratnya adalah kita bawa paspor, lalu juga SIM, STNK, sama juga bukti bayar pajak. Nah, semuanya itu jangan lupa sekalian dibawa fotokopinya, karena kalau nggak bawa fotokopi, kita bisa fotokopi di printernya mereka, cuma nanti kena charge tambahan lagi. Nah, kalau udah bayar, nanti ada seperti ini polisnya, polis asuransinya. Kemudian setelah bayar asuransi, kita pergi ke JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan atau Dishubnya Malaysia. Jadi di situ kita bawa form yang tadi, yang pertama dari Indonesia, sama juga bukti bayar asuransi. Kemudian nanti orang dari JPJ akan cek kendaraan kita. Yang terpenting adalah kaca film itu nggak boleh gelap, karena di sini ada peraturan bahwa kaca mobil itu harus kelihatan dari luar. Bukannya bening-bening banget sih, boleh pakai kaca film, tapi bukan kaca film yang terlalu gelap gitu. Nah, kebetulan kemarin mereka alatnya ada dan bisa untuk ngecek kaca film kita ini lolos persyaratan mereka atau enggak. Jadi kemarin setelah diperiksa, nanti mereka itu akan kasih kita form laporan pemeriksaan kendaraan seperti ini. Nah, di sini catatannya kendaraan memuaskan semasa diperiksa, lalu ada tulisannya keputusan pemeriksaannya ini lulus atau gagal. Nah, setelah dari JPJ, nah dia akan tanda tangan di sini setelah dia periksa kendaraan kita. Dari situ kita baru pergi ke bea cukai mereka atau namanya Custom Diraja Malaysia. Nanti mereka akan cek lagi semua dokumen-dokumen, mulai dari form yang dari Indonesia, lalu juga insurance, sampai juga laporan pemeriksaan JPJ.
terus baru mereka akan stempel di sebelah sini. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya nama di STNK itu berbeda dengan nama orang yang akan masuk ke dalam Malaysia. Misalnya kamu nih pinjam mobil temen atau misalnya rental gitu, pastiin aja kalau ada surat kuasa dari pemilik ke pengendara mobilnya. Karena biasanya kadang-kadang suka ditanyain kalau misalnya beda gitu, cuman untung-untungan sih bisa jadi ditanyain, bisa juga enggak. Tapi sebaiknya sih mendingan di siapin aja. Nah, setelah kelar dari custom itu baru deh kita boleh masuk ke Malaysia. Jadi ini stiker yang kita dapat, yang sebelah kanan dari Dinas Perhubungan, yang sebelah kiri dari JPJ Malaysia. Nah, dua stiker ini mesti ditempel di kaca depan. Nempelnya itu dari bagian dalam aja kayak gini. Jadi nanti begitu kita balik di perbatasan, nah dua stiker ini harus dikembaliin lagi ke Dishub sama JPJ. Persimpangan gini orang pasti ngasih jalan, berhenti dulu. Jadi yang kalau di sebelah kanan masih ramai, kita mesti berhenti ngasih jalan. Ini kayak gini. Nah, baru kita boleh jalan. Oh iya, soal parkir di Kuching itu, jadi di sana nggak ada tukang parkir kayak di Indonesia. Nah, di beberapa tempat itu parkirnya berbayar dan kita mesti pakai parking kupon seperti ini. Nah, di situ biaya parkirnya 20 sen untuk setengah jam pertama, terus setengah jam kedua itu 50 sen, terus setengah jam ketiga dan seterusnya itu 80 sen. Jadi caranya kita mesti lihat tempat itu ada papan mengenai biaya parking atau enggak. Terus biasanya ada loket buat beli parking kupon kayak ini. Ini harganya 4 ringgit 25 sen, isinya 20 kupon. Jadi di dalamnya kayak gini. Di sini ada tanggal bulan tahun, terus juga jamnya, jam berapa kita parkir. Nanti digosok aja mana yang sesuai dengan data pada hari itu. Terus nanti ini disobek satu, terus ditaruh di atas dashboard, jadi menghadap ke kaca gitu. Jadi nanti ketika ada petugas yang periksa parkir, dia bisa lihat di sini kalau kita udah bayar parkir melalui parkir kupon ini. Nah, kalau di sana parkir itu bayarnya berlaku hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di luar jam itu gratis. Terus Sabtu, Minggu dan hari libur juga nggak bayar parkir. Kalau misalnya kita pergi ke mall gitu, dia sistemnya kita ambil tiket terus nanti bayar di loket di dalam mallnya, terus lalu pas keluar kita masukin lagi kuponnya. Nah, itu kalau nggak salah satu jamnya 1 ringgit sekitar 3.100 ya satu jam. Sekarang kita on the way balik dari Kuching ke Pontianak, baru aja ngelewatin imigrasi Tebedu. Jadi yang dikembalikan itu stiker yang dipasang di kaca, lalu form yang awalnya kita ambil dari Indonesia itu dicap, pertama dicap dari customnya dia, lalu yang kedua di JPJ. Nah, kembaliin stikernya itu di JPJ, habis itu baru kita ke imigrasi buat cap paspor. Dan PLBN Entikong, jadi tadi prosesnya itu kita lewat imigrasi untuk cap paspor, terus kembaliin
formulir yang bea cukai itu, pertama stempel dulu di polisi, terus ke dinas perhubungan untuk kembaliin stiker dan stempel juga di situ sama ditanda tangan, lalu yang terakhir baru ke bea cukai untuk kembaliin formnya sama di stempel sama dinas perhubungan. Sekarang kita udah balik ke Indonesia.